Astra Honda Motor AHM resmi meluncurkan All New CBR150R. Motor sport entry level ini mengalami penyegaran baik eksterior dan teknis. All New CBR150R yang meluncur di awal tahun ini merupakan generasi kelima. CBR150R generasi keempat lahir pada 2016 dan mengalami peningkatan pada 2018. Honda CBR150R generasi terbaru mendapat ubahan signifikan pada desainnya, dan komponen lain turut direvisi. Jargon total control kini kian kuat pada motor sport ringkas Honda, dengan aneka pembaruannya. Ada dua tipe utama pada Honda CBR150R, yakni non-ABS dan ABS. Harga untuk Honda CBR150R Mei 2021 adalah Rp 35,9 juta sampai Rp 36,6 juta untuk tipe tanpa rem ABS. Tipe ini terdiri atas opsi warna Victory Black Red, Dominator Red Black, Matte Black, Honda Racing Red. Tipe ABS ditawarkan ke konsumen dengan banderol Rp 39,9 juta hingga Rp 40,8 juta rupiah, dalam skema warna Victory Black Red, Dominator Red Black, Honda Racing Red, dan tak lupa MotoGP Edition. Kesemua model tersebut memakai mesin satu silinder DOHC 4 valve, 149 cm3 PGMFI. Tenaga mesin ini, maksimalnya 17,1 PS pada 9.000 revolusi per menit, dengan torsi 14,4 Nm pada 7.000 revolusi per menit. Tenaga dan torsi itu, dialirkan ke roda belakang melalui gearbox 6 kecepatan. Pembaruan di sektor performa, berfokus pada mekanisme kopling bermodel slipper clutch, dengan tuas pemindah yang lebih ringan. Kaki-kakinya kian tangguh dan keren, dengan model suspensi depan upside down, berkelir keemasan. Kesemua model memakai lampu berbasis dioda, untuk sektor pencahayaan. Begitu juga baik lampu utama, maupun lampu belok dan belakang. Tampilan digital speedometer pun canggih, dengan aneka warna, serta memiliki informasi lengkap. Fitur pendukung sasis, suspensi dan rem meliputi inverted telescopic suspensi depan, rolling suspensi belakang, berlian tipe rangka motor, side wings, dual stepped tipe jok, disc rem depan dan disc rem belakang. Fitur di konsol meliputi digital panel instrumen, digital indikator BBM, layar display, digital speedometer, tidak indikator standar samping, tachometer, trip meter dan tidak navigato. All new CBR150R juga tetap ditunjang fitur unggulan lain, termasuk anti-lock braking system ABS, yang disertai emergency stop signal ESS. ESS sendiri sudah diterapkan pada beberapa model big bike Honda, fitur ini berfungsi mengaktifkan lampu sein kanan-kiri, secara bersamaan saat melakukan rem mendadak. The Real Sports Bike. Bigger racing sensation. The all-new CBR150R. Saatnya melesat bebas di jalan. Rasakan sensasi racing motorsport sesungguhnya. The All New
CBR 150R. Own the ride.